Jadi ketika kita rajin sadaqah itu menghindarkan kita dari bencana-bencana yang ada. Makanya terkait dengan kisah seperti ini sebagaimana diwasiatkan oleh ya Ali Sanam kepada Bani Ismail wa amuruka bi wa amurukum bis sadaqah. Aku perintahkan untuk kalian sadaqah. Fa mitla mithla dhalika rajulun asarahu al-adu fa'u taku yadahu ila unuqi wa qaddamu liyadribu unuqa. Jadi orang yang sedekah itu seperti orang yang ditawan oleh pasukan musuh lalu dia meletakkan tangannya di atas apa namanya tengkuknya lalu dia mau dibunuh itu itu lalu apa dia mengatakan ana abtadi minkum bil qalil wal kathir lalu dia mengatakan aku menebus diriku dengan sedikit atau banyak jadi kayak kita seperti itu Sadako itu akan menghindarkan kita dari bala bahaya dan musibah. Makanya ketika kita rajin sadako, maka dengannya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghindarkan kita dari berbagai macam musibah-musibah yang ada. Ya, selain juga lewat istighfar, karena janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita lewat istighfar. Allah berfirman, Wa maka Allahu muadzibahum wa anta fihim. Allah tidak mengajak mereka selama engkau berada di sisi mereka. Ini di masa Rasulullah hidup. Rasulullah hidup itu benteng umatnya untuk tidak diturunkan azab. Sekarang kalau udah Rasulullah meninggal, anak muda pergi, apa benteng kita? Wa muadzibahum wa Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka memohon ampun. Maka sadaqah dan rajin istighfar adalah salah satu di antara penyebab kita terhindar dari bala bencana.